Aksi Meletop. On Meletop, malam Aksi Meletop. Sekarang kita bersama dengan pelakon Meletop dan juga drama Meletop Top 20 AME 2019. Kita ada Kamal Adli, Farah Nabila, Ira Hazali. Satu tepukan untuk mereka, tuan-tuan dan puan. Tahniah tercalon Top 20. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk hantar hashtag Meletop anda untuk menang barangan daripada Nivea. Okey, guys? Tapi sebelum tu saya nak tanyalah. Yes, Bill. Awak dalam kategori pengacara Meletop tau, Kamal Adli. Tak, tahun lepas. Tahun lepas ke tahun ni? Tak tahu. Kau... Tahun lepas tu selalu dalam kategori apa? Tahun lepas memang pelik kategori pelakon. Bukan pelakon. Pelawak. Pelawak. Penyangat tak ada. Belum lagi. Belum lagi. Tapi untuk tahun ni, kategori host Meletop pun ada Kamal Adli juga. Ada Kamal. Tahniah. Kenapa eh? Aku pun tak tahu. Jawab awak mana nak cakap apa? Jawab mana? Tak puas hati, Awak pun nak cakap apa eh? Aku ganti kau satu hari. Gegar. Top tu. Gegar lawak. Dapat pencalonan. Gegar lawak bukan kamu buat ke? Gegar lawak. Dahsyat lah, Mal. Dapat lah. InsyaAllah. Oh, yes, saya dapat. InsyaAllah setakat top 20 je, Mal. InsyaAllah. Okey, jangan pijak dulu aku. Lepas tu, apa ni? Kita nak buka soalan kepada pihak media dulu tanya. Oh, sebelum kita buka soalan, kita nak tengok BT. Sebab dia cakap, tengok BT dulu. Tengok BT dulu. Rolik. Kira malam Jumaat kalau tak top 5, kau orang jawab. Dah betul sikit tadi sebenarnya. Tahu ni Kamal, Kamal tu dalam kategori host Meletop dan juga artis. Artis baru? Engkau. Artis lawak Meletop juga. Hah? Artis lawak. Apa? Sekali lagi. Apa lagi? Lawak Nak tanya, lawak tahun lepas boleh bawa ke tahun ni ke? Okey, kita buka kepada para... Macam Ira, alhamdulillah tercalon menerusi drama. Banyak dia, jadi tiga. Dia ada artis baru, pelakon drama dan juga... Banyak. Alhamdulillah. Host juga, host Meletop juga. Oh, host, awak host juga? Big Stage Life Plus. Oh, Big Stage Life Plus. Ya. Farah Nabila? Farah apa? Banyak. Pelakon Meletop dan juga drama. Tahun depan saya semua. Tahun depan? Why not? Why not? 2020? Tapi tahun lepas awak dah menang satu kan? Artis baru? Artis baru Meletop. Okey, kita buka soalan. Teruskan. Pihak media, silakan. Kecil. Hai, assalamualaikum. Saya Farhan Ikram. Hai Nabil, hai Lofa. Happy birthday Lofa. Thank you. Okey, soalan untuk Kamal Adli. Kamal, dua pencalonan host Meletop, artis lawak Meletop. Kamal rasa boleh ke Kamal? Sebab macam Kamal sendiri muka macam pelik ke tercalon tahun ni Kamal. Boleh bersaing ke dengan hati-hati selain Kamal? Boleh percaya ke boleh bersaing? Boleh bersaing ke tak Kamal? Oh tak, tak boleh. Mengaku. Lawak jugalah. Saya nak untuk lawak tu tak ni sangat kot. Kan, susah sangat, susah sikit. Tapi host tu because last year saya ada program juga gagal, yang saya buat. Gagal lawak and ada untuk apa? Lawak kedik, ada few juga. Oh, banyak yang juga lawak sebenarnya. Kedik. Banyak dibuat sebenarnya. Lah, dia ni. Dah lah handsome kelakar buat tu. Tinggal. Tanya. Sikit bunyi dah. Ini kena tinggal. Okey. Apa lagi nak cakap ni? Dah habis dah? Kamal? Itu dia. Dia jawab tak soalan awak tadi? Tapi saya akan kerahkan budak-budak saya untuk undi saya lah. Nanti media ni nak tulis tau. Apa yang korang jawab ni? Jawab main-main ni tulis main-main. Saya akan dapat top 5 lah. Tak lama lagi. InsyaAllah. Top 5. Terima kasih. Okey. Ada lagi soalan. Farah Nabila. Silakan. Okey, hai. Karami daripada M-Star Online. Saya nak tanya Farah Nabila. Silakan. Kalau tahun lepas dah menang kan? Ada berapa? Dua. Satu. Artis baru Meletop. Okey, Farah tengok mungkin masa tu ada macam gimmick-gimmick sikit. Orang kata ala-ala kisah percintaan dalam drama tu dibawakan keluar. Yang macam orang suka, macam orang jadikan hashtag kan? You rasa benda tu berjaya atau tak? Dengan apa orang kata? Perkara yang kita buat tu.
Okay. Ha, macam kita konon reality kan benda tu dekat luar sebab orang suka kan dekat dalam IG. Suka. Reality apa? Yeah. Tak. Orang suka bercinta macam tu? Ha, bercinta daripada drama. Pengalaman you macam mana? Bodoh. Maksudnya gimmick lah. Live ni kau bodoh ke aku ni? Live ni. Macam konon you, you dulu Zul dengan Zul Arifin kan, kan macam ada orang hashtag ke you Zul Farah contoh. So benda tu menjadi tak? You rasa menaikkan nama you sampai jadi artis popular? Benda tu kita orang tak plan pun. I think it's because the chemistry yang orang dapat. So that's why dia jadi macam orang nak tengok konon-konon ni reality betul lah. Tak plan pun bercinta dengan Zul lah masa tu. Memang tak bercinta pun. Tak bercinta pun. Tak lah Bil, pandai je. Contak lah. Tapi soalannya tadi apa dia? Menjadi ke tak? Menjadi tak. Tak. Cara tu untuk meletup. Untuk menjadi popular? Ah, untuk menjadi popular. Wah. Sebab dia artis baru masa tu kan. Jadi masa tu. So, tahun kira jadilah. Jawab Farah. Sebab jawab masa Farah. Tu dia baru. Tapi kalau dah lama sikit, agak-agak kalau buat lagi orang nak ikut tak? Dia actually depends on cerita juga kan. Betul. Kalau chemistry kita tak okay dengan... You know, dengan certain our co-star, tak jadi, hashtag lah macam mana pun, tak jadi juga. So, it all depends on the chemistry and the jalan cerita. Betul. Hashtag pening. Setuju, setuju. Okay, setuju, setuju. Ada siapa-siapa nak tanya pasal pemain bola ke apa ke? Silakan. Saya nak tanya sekali lagi. Okay. Kenapa orang sama? Untuk orang sama? Ira Hazali. Ira. Kita tertarik dengan image Ira hari ini. Kita lari sikit daripada soalan pada meletup. Ira, image yang you bawa sekarang ni, image yang permanent ataupun image sekadar untuk drama? Masya Allah, kalau drama mau kena kacau ni. Apa dia, apa dia? Wow. Kena mengena, kena mengena. Kena mengena. Kena mengena. Aku lost, okay? Image ni... Image ni adakah permanent ataupun nanti kalau dah jumpa somebody berubah macam tu ataupun untuk menarik undi mungkin. Right? Ini kita nak tanya. Apa tunjuk sini? Oh, berapa tangkap? Kena kena. Lah ini pun. Ha, jawab. I nak jawab ni. Okey, sebenarnya niat Ira dah lama dah. Cuma Ira baru je start semalam dan insya-Allah. Semalam. Semalam. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah aku menang lah. Kekal istiqomah insyaAllah. Amin. Kita doakan. Dia tak ada kena mengenal siapa-siapa pun. Tak. Kamal. Yang Ira tak ada. Yang ini kamal. Kenapa? Satu lagu. Apa minta lagu? Kau suka-suka je. Okey. Ada lagi ke? Ada lagi siapa-siapa nak tanya lagi? Kalau tak ada, kita boleh move on lah. Soalan dia. Okey, kita nak tengok VT host Meletup. Dan sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih kepada anda bertiga. Terima kasih. All the best. Thank you. Kamal.